Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, ketemu lagi di channel saya. Dan ini merupakan lanjutan part 2 nya ya teman-teman. Setelah tadi sudah hunting kereta api Ambarawa Express, Argo Bromo, dan langsiran lokomotif dari kereta api Blora Sura. Dan nantinya jam 1 itu mau hunting lagi kereta api Blora Sura yang ke arah Surabaya. Nanti rencana mau ke Padangan di Randengok teman-teman, dan nanti mau ke Sinyal Muka sana, dan nyegat dua kereta teman-teman, ke Blora Sura dan Air Langga yang jadwalnya maju menjadi jam 1 siang teman-teman. Yuk, gimana keseruannya, ditonton terus videonya sampai selesai. Nah, oke teman-teman, sekarang saya pindah lagi di Sinyal Muka Timur, stasiun Cepu, tempatnya di Dengok Padangan ya teman-teman. Dan di sini aku mau spot hunting KA Blora Sura atau ekonomi lokal Cepu ya teman-teman. Nanti sebentar lagi jam 11.50 akan berangkat dari stasiun Cepu kembali lagi ke Surabaya Pasar Turi. Dan nanti setengah jam lagi dari arah timur akan ada kereta api Air Langga yang per 1 Juni ini GPK baru, jadwalnya lebih maju lagi teman-teman. Yang seharusnya sampai Cepu itu jam 2:30 sore, menjelang sore, sekarang maju jadwalnya teman-teman 12:30. Nanti kita tunggu ya teman-teman kereta apinya. Mungkin nanti kalau ada kereta api barang itu bonusnya teman-teman. Yuk, ditunggu kereta apinya. Nah, waktu menunjukkan jam 11:50. Dan ini dari Cepu, kereta api Blora Sura sudah diberangkatkan kembali ya teman-teman. Ini tinggal nunggu aja. Ini di antara peta Cepu Tobo ya teman-teman. Dan memang di daerah Cepu sendiri untuk spot hunting kereta api ini cukup minim teman-teman, karena panas banget dan kanan kiri itu cukup banyak persawahan. Ini kanan kiri saya sawah teman-teman, dan ini enggak ada spot yang adem. Kanan kiri sawah, pohon-pohon juga minim. Kita tunggu ya teman-teman kereta api. Ini dia teman-teman, kereta api Blora Sura sudah terlihat.
Oh ya teman-teman, ini nanti kereta api Erlangga sampai Cepu jam 12.43 ya teman-teman. Dan nanti diberangkatkan kembali dari stasiun Cepu itu jam 12.48. Dan kemungkinan sampai di peta antara Cepu dan Tobo ini jam 12.40-an. Suasananya panas banget teman-teman, panas terik, dan di sekitarnya ini sawah. Nah oke teman-teman, dari arah timur persiapan kereta api Erlangga dari Surabaya Pasar Turi tujuan akhir Jakarta Pasar Senen segera melintas antara peta Tobo dan Cepu ya teman-teman. Ini jam 12.36. PJL sudah terdengar, PJL 123 Padangan teman-teman. Kita tunggu kereta apinya ya teman-teman. Dan ini ada spam kabel dan ada pohon satu kecil. Nah itu dia teman-teman, kereta apinya sudah terlihat dengan lokomotif CC203, dan ini merupakan kereta api PSO ya teman-teman, yang disubsidi oleh pemerintah. Kereta api Erlangga masuk sinyal, masuk stasiun Cepu. Nah oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton video saya. Terima kasih ya teman-teman, jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.